Dianggap meresahkan, dua toko miras di depan masjid di Jember disegel emak-emak. Aksi puluhan emak-emak ini viral di media sosial. Aksi puluhan emak-emak ini terjadi di Jalan Sumatera Jember, Jawa Timur. Melakukan penyegelan dua toko penjual miras di depan masjid. Keberadaan toko meresahkan karena banyaknya orang membeli miras dan langsung meminumnya di dekat masjid. Penyegelan ini merupakan kemarahan warga karena pihak toko tak menggubris peringatan warga dan secara terbuka menjual miras. Toko minuman keras ini segera ditutup karena meresahkan warga yang ada di sekitar ini.